Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Melayang serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang berbahagia, Encik Sofian bin Harun, Timbalan Pengarah Sektor Pencegahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, yang dihormati Encik Muhammad Hanafi bin Abdul Rahim, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, yang berusaha Encik Husnin bin Mat Yusof, Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Yang dialu-alukan para hadirin dari Universitas Islam Sultan Agong Semarang Indonesia ke program kami yang sedang berlangsung secara live melalui platform YouTube serta hadirin sekalian. Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Dijemput Encik Husnin bin Mat Yusof, Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan untuk memberi kata alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. FC. As usual, saya kena buka spek saya. Okay. Saya ingin memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnianya. Kita telah bersepakat untuk bertemu di malam ini dalam sesi perkongsian dengan salah satu agensi kerajaan yang di mana anda tidak boleh lari sama ada anda bekerja sebagai pejabat awam maupun private swasta. Untuk pejabat awam kami semua telah menandatangani surat aku janji dan kami tertakluk kepada akta-akta SPRM. Semua pejabat awam telah pun menandatangani. Insya-Allah anda juga akan menyertai langkah kami selepas ini. Kemudian saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kelas TBA 2425E kerana telah menjayakan program ini dalam masa yang singkat. Dan penghargaan saya kepada Tuan Sofian bin Harun, Timbalan Pengarah Pencegahan SPRM Terengganu yang sanggup datang ke Dungun dan meluangkan masa untuk sesi perkongsian kita pada malam ini. So, tidak lupa juga kepada Universitas Islam Sultan Agong, Unisula Collaborative University untuk program kita pada ini yang sedang menonton secara langsung di YouTube Live Official. So, tujuan program ini untuk menekankan beberapa aspek yang penting dalam etika dan integriti seseorang, terutama sekali dalam bidang kewangan dan seangkatan dengannya. Dan anda mengambil bidang kewangan, anda tidak boleh lari, tidak dapat lari. Sukar, kadang-kadang bukan kehendak sendiri, tetapi nanti akan dikongsikan oleh Tuan Sofian sekiranya berlakunya konflik arahan daripada keatasan. Ya, bagaimana untuk anda menenangi permasalahan ini Saya harap Tuan Sofian akan berkongsi kes-kes yang pernah berlaku sebelum ini Selain itu, untuk menganalisa situasi kewangan secara teliti dan dapat membuat keputusan yang beretika dalam konteks profesional So, saya percaya perkongsian program kita pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat dan juga ilmu baru untuk pelajar-pelajar kita yang insya-Allah melakukan bakal your internship pada tahun hadapan. So, saya tidak mahu cakap panjang, anda siapkan nota dan anda tahu anda kena buat video ambil setiap yang utama apa yang nota dia ambil tu. And then we may discuss in the class after this. InsyaAllah, untuk announcement, tomorrow will be no class. So I release you, will be replaced by tonight. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Encik Husnin bin Mat Yusof. Tanpa membuang masa lagi, kami dengan senang hati menjemput Encik Sofian bin Harun, Timbalan Pengarah Sektor Pencegahan SPRM Terengganu untuk memulakan program Wal Bicara on Ethical Choice in Finance regarding White Collar Crime. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih dari Kursi Majlis Encik Husnin, Syarah UiT Terengganu. Adik-adik ke anak-anak ni? Kelas 1 ke
saya anak-anak. Pelajar UiTM Bungun, semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dulu saya ucapkan memang terima kasihlah pada penganjur apanya program pada malam ini. InsyaAllah kita tak payah nak terlalu formal, eh? Kita just kita bersimbang-simbang, kita just saya akan kongsi sikit pengalaman ataupun cerita lah dari SPM ni dengan adik-adik semua. Saya dipahamkan adik-adik ni pelajar degree in finance, betul tak? So final year. Lepas ni nak pergi ke, nak buat apa, internship kan. So sedikit nanti saya akan bagi sedikit sedikit saya akan berkongsi dengan adik-adik berkaitan dengan adik-adik akan lepas ni akan pergi ke Alam Berjaya kan. So sebelum ni masuk dalam dunia berjaya ni macam-macam nanti adik-adik akan jumpa apanya kaitan dengan urusan tugas ataupun penjayaan adik-adik akan ikut selepas ni. Macam Cik Ustaz cakap tadi, sama ada kalau adik-adik masuk dalam sektor kerajaan ataupun pergi kepada sektor swasta pun adik-adik akan terlibat dengan mungkin akan mengalami di apanya yang unethical benda lah dalam dunia pekerjaan nanti yang berkaitan dengan tugas asmi kita. So sepanjang abang akhirnya abang mulia. Sepanjang saya bagi ceramah ataupun saya bagi talk malam ni, saya beri peluang terbuka pada adik-adik. Jika ada apa-apa soalan boleh tanya terus pada saya. InsyaAllah kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya ada pembantu saya akan jawab jugalah, akan bantu dia pun. So dah makan lah malam? Okay semua. Saya kenalkan diri saya lah dulu. Sebenarnya saya Sofian Miharun, saya timbalan pengarah di SPM Negeri Terengganu. So SPM Negeri Terengganu ni dia tak dia tahu tak SPM tu? Pernah dengar tak sebelum ni? Pernah kan? Alhamdulillah, masa saya dulu belajar dekat universiti tahun 1998, you all belum ada lagi kan? Saya tak tahu pun SPM sebenarnya. Sekarang, generasi sekarang ni dia berdedah. Dedahan tu dah lebih luas. Adik-adik dah tahu, mungkin dah tahu SPM tu ada. Saya dulu tak tahu ada BPR, dulu tak ada SPM. Dulu BPR kan? Bukannya bumi, apa? Bukan lah. Santai. Dia tak bagi ha. Dulu BPR dia bukannya SPM. BPR bukan, BPR tu bukan apa? Bumi Putra Rockers. Pernah dengar BPR? Eh, lagu-lagu dululah. Dia tak tahu pun, tak pernah dengar. Badan Pencegahan Rasuah dulu sebelum SPM. So kami generasi dulu ni kita tak didedahkan dengan BPR ni. Tak tahu pun. Saya masuk kerja sebagai BPR pun saya tak tahu. Jawatan saya pilih tu di bawah BPR sebenarnya. Macam tu sekali masa dulu. Sekarang, generasi sekarang, adik-adik semua dah faham, dah tahu apa tugas bidang SPM. So insyaAllah saya akan terangkan detail sedikit banyak selepas ini. Panjang pula. Saya degree in accounting daripada Universiti Terengganu National pada tahun 2023 sebenarnya. Saya belajar lama, orang lain belajar 4 tahun, saya belajar 5 tahun ambil degree dulu. Kena extend setahun sebab saya kira tak belajar lah, main je kan. So kena extend sikit setahun, 5 tahun saya ambil degree dekat UiTM masa tu. Salah saya sendiri lah kan, orang suruh belajar, kita orang lelaki kan. Lepas tu bebas lah tu kan, tak duduk asrama, duduk di luar. So macam-macam dugaan masa saya belajar dulu. Alhamdulillah lah saya tamat kerja, apa, selamat tamatkan pengajian di UiTM dalam degree in accounting. Kemudian setahun saya saya bekerja di swasta, dia apanya account executive di Syabas. Tahu kan? Dekat Islamo tu. Setahun. Kemudian tahun 2015, tahun 2005. You all umur tu, masa tu umur berapa? Tadika pun belum lagi. Tahun 2005 saya join SPM. Masa tu BPR. So sampai sekarang 2023, alhamdulillah lah dah hampir 18 tahun, dah masuk 19 tahun dah saya berkhidmat dengan SPM ataupun BPR ataupun dengan kerajaan Malaysia lah sebagai pejabat awam. So sepanjang tempoh 18 tahun tu adik-adik,
saya dah bertugas di pelbagai negeri dan juga di pelbagai departemen atau bahagian di SPM. Adik-adik kena tahu SPM dia bukan saja menyiasat orang ambil rasuah ataupun orang yang beri rasuah pada kita. SPM ni juga menyiasat kes-kes yang berkaitan dengan kewangan. Kita juga amla, kawan-kawan, berkaitan juga dengan contoh pemalsuan dokumen dan sebagainya. Nanti saya akan detailkan dalam saya punya ceramah malam ni. So, saya pernah berkhidmat di negeri Selangor sebelum ni 5 tahun, di Negeri Sembilan 2-3 tahun, kemudian di Ibu Pejabat lamalah. Dan juga di Ibu Pejabat saya pernah join bahagian perisikan. Undercover ni orang. Seronok tu perisikan ni, kita buat undercover. Kita tengok orang dia, kita ikut orang, kita tengok apa dia buat. Itu antara tugas-tugas SPM lah. Kalau nanti kalau you berminat ataupun nak tahu, nanti saya akan cerita kemudian. So alright, next. Okay, mula-mula saya akan ceritakan lebih sikit berkenaan dengan SPM. Okay, SPM you all semua tahu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Pernah tak, saya kata kita nak cerita dulu, pernah tak adik-adik terlibat dengan apa ni jenayah rasuah ni? Pernah tak berlaku pada diri adik-adik? Ha? Ada tak pengalaman? Yang lelaki-lelaki ni naik motor ke, pernah ada pengalaman tak? Kena tahan dengan poli ke? Yang perempuan-perempuan kan buat kereta tak ada driving license. Ada tak? Ada? Ha? Ada? Boleh cerita sikit pengalaman? Apa you buat lepas clear macam contoh, kenapa dia tahan? Kenapa apa pengalaman dengan rasuah ni? Ada? Oh, kawan pau. Kawan pau tu sebab apa? Oh, dia utukan dia rasuah tu upah. Ya, kita dia menawarkan perkhidmatan, kita kena bagi dia punya cas perkhidmatan dia, servis dia. Sebab dia tak ada balasan. Untuk nanti saya akan detailkan apa yang kita boleh kategorikan suatu situasi itu sebagai rasuah atau tidak rasuah. Right. Okay, SPM. Semua you tahu kan, SPM ni kita apanya? Kita agensi kerajaan yang menyiasat kes-kes rasuah. Semua so, faham kan? So, ini pun you boleh tahu, BC SPM adalah untuk kita wujudkan masyarakat Malaysia yang bebas daripada rasuah dan menjadikan SPM agensi pencegahan rasuah dalam dunia. Saya nak tanya you, apa pandangan adik-adik semua mengenai situasi rasuah di negara kita? Teruk ke? Okey. Tak boleh nak selindur lagi lah, tak nak tipu lah. Sebab apa you all rasa teruk? Ahli politik ambil rasuah. Lagi? Banyak soal lalui, keterisan berlaku kan? So, you all rasa cukup tak tindakan yang telah diambil oleh SPM dan perubatan rasuah di negara kita? Tak. Apa yang SPM boleh buat lagi? Yang cakap tak. Kan? SPM ni dia dalam satu Malaysia ni, adik-adik nak tahu, kita ada 2,000 orang je anggota. Nak cover satu Malaysia dari Sabah ke Sarawak sampai ke Perlis ke Johor, kita ada 2,000 ni anggota yang membuat siasatan berkaitan kes-kes jenayah rasuah. Dekat Terengganu kita ada 30 orang tu. So memang kalau kita nak membatas rasuah ni, SPM dia tak boleh buat seorang-seorang. SPM kena bantuan ataupun pertolongan daripada adik-adik ni yang akan keluar, akan jadi sebagai tenaga kerja yang apanya perlukan adik-adik lebih berintegriti dalam tugas nanti bila keluar dan bekerja nanti kan. So okay, next. Ni kita lakukan siasatan ataupun jalankan tugas SPM berdasarkan prinsip bebas, telus dan profesional. Bebas. Tahu tak kenapa SPM ni? Rasa SPM bebas tak? Tak. Haa, yang dengar juga tak.
Eh? Dikawal, dikawal oleh siapa? Eh? Okey, SPM ni dia kerja sebagai agensi kerajaan, kan? Mestilah kerajaan akan kawal. Nak buat macam mana tu? SPM ni pejabat awam, gaji diberi oleh kerajaan. Memang dikawal oleh kerajaan. Faham tak? So kalau rasanya siapa kata SPM dikawal tu tak betul dia. Kerajaan hanya menjadi penyelaras ataupun sebagai mereka yang membayar gaji kita, tapi tiap tindakan SPM adalah bebas dan berkecuali. Kena faham tu. Bebas, telus dan profesional, sebab kita lakukan tindakan ataupun kerja ataupun arahan dan tugasan kita adalah secara profesional berdasarkan kepada akta dan juga peruntukan undang-undang yang ada pada SPM. Alright, next. Ni SPM dipantau sebenarnya. Kita ada badan pemantau yang memantau setiap tugasan ataupun kerja-kerja yang SPM lakukan. Jadi kita ada 5 badan pemantau. So tak boleh nak cakap lah SPM ni dikawal. Kita tak dikawal oleh mana, kita dipantau oleh 5 badan pemantau ni. Alright, next. Ini jawatan kuasa yang memantau setiap aktiviti SPM. Kita buat kerja, kita buat siasatan pun ada orang tengokkan kita, bukan kita buat suka-suka. Faham? Dia ada badan pemantau, iaitu badan panel penilai operasi. Tadi jawatan kuasa khas mengenai rasuah. Semua ahli-ahli dalam jawatan kuasa khas ini ataupun jawatan-jawatan kuasa ini dipilih oleh kerajaan berpadukan kepada akta di bawah akta SPM 2009. So kalau kita buat silap sikit dia, mereka ni akan beri pandangan dan juga beri cadangan lah bagaimana kita untuk mengatasi setiap masalah. Okey, saya nak tanya, kalau pegawai SPM sendiri yang bermasalah, macam mana? Ada tak dengan pegawai sendiri, pegawai SPM yang ambil rasuah? Ada kan? So siapa nak siasat pegawai SPM tersebut? SPM juga kan? Tapi kita bersiasat berpandukan kepada akta yang ada kepada kita. Kita juga ada jawatan kuasa aduan. Jawatan kuasa aduan ni yang akan membuat siasatan kepada ada aduan yang diterima yang ditujukan kepada pegawai SPM sendiri. Faham? Kalau adik-adik rasa saya ni ambil rasuah ke, saya tak betul ke, boleh buat laporan kepada jawatan kuasa aduan. Dia akan siasat situ. So memang SPM ni memang memang dipantau lah setiap hari pergerakan ataupun operasi yang dijalankan oleh SPM. Okay, next. Okay. Ni masih lagi kepada pengenalan kepada SPM. Lepas ni saya akan cerita sikit mengenai kes-kes SPM. Boleh apa kemudian kita pergi kepada beberapa kesalahan yang siasatan berkaitan dengan sedikit mengenai dengan siasatan kes-kes lebih kepada finance dan juga accounting lah lepas ni sikit. Okay, yang pertama, SPM dia terima aduan tugas kita. Aduan yang kita terima, kemudian kita akan jalankan siasatan yang kedua. Dan daripada siasatan yang telah dijalankan oleh pihak SPM, kita akan ada proses kemudian lah, kita akan charge kepada di mahkamah. Yang ketiganya, SPM juga bukan jalankan siasatan ni. Kita juga pergi kepada jawatan ataupun agensi untuk kita bagikan khidmat nasihat. Khidmat nasihat untuk tambah baik sistem dan prosedur dalam suatu jawatan ataupun organisasi tersebut. Yang last sekali, kita juga buat pendidikan kepada masyarakat untuk kita memerangi rasuah. Macam hari ni, malam ni kan, saya bagi ceramah kepada adik-adik, itu adalah satu-satu bidang tugas atau kuasa untuk kita beri pendedahan dan juga pendidikan kepada masyarakat. Okay, next. Ini prinsip pengasingan kuasa. SPM dia tak siasat dan kita bawa sendiri kepada mahkamah untuk charge. Yang bawa kes-kes SPM ke mahkamah adalah daripada Jabatan Peguam Negara. SPM hanya mempunyai kuasa untuk jalankan siasatan dan juga mencadangkan kepada pihak Jabatan Peguam Negara untuk charge ataupun tak charge. Itu kita dah bagi kepada mereka.
Dan sebenarnya kita hanya menjalankan sedatan je. Kita bagi cadangan untuk charge kepada pihak pendahulu raya. Kemudian mahkamah yang akan menentukan pengadilan sebab ada seseorang itu salah ataupun tidak salah. Yang jatuhkan hukuman adalah hakim di mahkamah. Okey. Ni you all tahulah kan benda ni. Alright, next. Okey. Kita tengok masalah, masalah rasuah yang berlaku di Malaysia. Adik-adik biasa tengok kan, katalah ahli politik terima rasuah lah, apanya, dan macam-macam lagi lah kita faham kan. So, kita tengok bagaimana masalah rasuah sebenarnya di negara kita. Okay, next. Ini skor CPI. Ini memang CPI ni, Consumer Price Index, adalah satu kajian yang dijalankan oleh Transparency International untuk menilai tahap bagaimana seriusnya negara, sesuatu negara itu rasuah ataupun situasi rasuah di sesuatu negara. Dan kita boleh lihat setiap tahun ranking negara kita akan turun. Yang ini memang buktilah kata apanya rasuah tu kritikal ataupun serius di negara kita. Itu kita tidak boleh nafikan. Alright, next. Ini adalah faktor-faktor ataupun punca yang menyebabkan berlakunya jenayah rasuah di negara kita. Pertamanya, dia terdapat ruang dan peluang. Okey. Ruang dan peluang ni kuasa ataupun kuasa yang ada pada seseorang tu, dia ada kuasa, dia ada peluang untuk dapatkan rasuah. Dia ada jawatan untuk kita dapatkan rasuah. Itu adalah satu faktor yang menyebabkan berlakunya rasuah di negara kita. Yang keduanya, sistem pengurusan dan pemantauan yang lemah. Kita punya bos tak pantau pekerja kita kan, kelemahan daripada sistem apanya pemantauan yang berlaku. Dan yang terakhirnya tadi yang saya cakap, adanya kuasa. Kita ada kuasa, kita ada authority, kita ada kelebihan. Itu akan menyebabkan kita rasa kita ada peluang untuk kita lakukan jenayah rasuah dalam kita punya aktiviti harian lah. Nanti kita tengok. Alright, next. Okay, next. Apa beza rasuah dulu dengan suapan? Tahu tak? Ada beza tak suapan dengan rasuah? Apa dia? Boleh tahu? Suapan apa, rasuah tu apa? Rasuah bukan, rasuah bukan penerima rasuah. Rasuah itu adalah perkara rasuah tu. Suapan tu adalah bentuk rasuah yang diberi kepada seseorang tu. Suapan ni dia dalam bentuk apa, rasuah tu dalam bentuk apa? Sebenarnya kan, rasuah dia jadi bukannya hanya wang ringgit, bukannya duit. Rasuah ni boleh jadi dalam pelbagai bentuk yang lain, yang akan jadi sebagai suapan. Okey, faham tak? Okey, kita nak contoh, next. Ini daripada definisi daripada transparency international lah. Kata apa itu bribery, apa itu active bribery dan juga apa itu passive bribery. Tak apa, ini hasil general. Next. Okey, next. Ini tadi yang penting, yang I cakap kan, upah kita belanja, upah apa, kawan kita bagi upah, itu bukannya rasuah. Sebab dalam satu kejadian ataupun jenayah rasuah ini perlu ada 5 elemen rasuah dalam perkara tersebut untuk ditakrifkan sebagai itu adalah rasuah. Ni macam kata rukun iman lah kan, ni rukun untuk dapat rasuah ada 5. Kalau salah satu tak ada ni, maksudnya kita tak boleh buktikan itu adalah satu jenayah rasuah. Kena ada 5-5 elemen ni baru rasuah itu berlaku. Pertamanya, mesti ada pemberi rasuah, orang yang nak beri kan. Dah ada pemberi, mesti ada penerima. Kemudian apa itu suapan? Apa yang dia rasuah yang dibagi? Bentuk rasuah yang dibagi sebagai sebut suapan, apa bentuk suapan dia? Mesti ada. Dan yang keempat, untuk apa suapan itu dibagi? Balasan dia, return dia, apa dia nak? Dia orang ni dia tak ada bagi sahaja je kan, bagi duit sahaja, belanja makan sahaja,
kalau tak ada harapan ataupun tak ada balasan yang dikehendaki oleh seseorang tersebut. So, dan yang terakhir sekali, niat. Niat dia ataupun mens ria dia yang paling payah ataupun paling sukarlah untuk kita buktikan. Kita tak tahu niat orang tu kan, dalam hati kan. Tapi insyaAllah kalau dalam sesuatu touch band tu, ada cara untuk kita buktikan mens ria orang tu adalah untuk rasuah. Ada cara dia. Kalau empat-empat elemen yang atas tu dah ada, maksudnya mens ria dia betul lah untuk dapatkan rasuah. Tu kita kena buktikan. So, kalau ada lima-lima elemen yang disenaraikan di sini, kita memang you all boleh maklum lah, itu rasuah, ingat. And, macam biasa ayat-ayat dulu masa nak apa bulan puasa kan, ayat janji kalau cukup 30 hari puasa bagi RM30. Itu rasuah ke tak rasuah? Taklah, sebab kita dah dapat tahu tak ada balasan dia kan? Cuma dia punya elemen rasuah sopan tu ada duit tu, tapi balasan dia apa tak ada. Dan niat dia pun bukannya mesriah dia, bukan mesriah yang jahat ataupun tak betul. So adik-adik kena pergi, kalau dah pergi dalam alam pekerjaan, kena tengok benda ni kan. Kalau kita hadapi persarasi yang mungkin kita rasa benda ni rasuah ke, benda ni suapan ke, kita tengok ada tak lima-lima elemen ni yang kita sebutkan tadi. Alright, adik-adik contoh next. Ni saya kata tadi, bentuk rasuah ataupun suapan. Suapan ataupun rasuah tu bukan dalam bentuk wang ringgit saja. Dia boleh jadi dalam bentuk upah, dalam bentuk hadiah, dalam bentuk jawatan, dalam bentuk bonus, diskaun dan perkhidmatan, servis. Diskaun pun boleh jadi sebagai rasuah kan? Kita sepatutnya beli rumah tu harganya RM500,000, lepas tu pemaju tu bagi diskaun RM100,000. Tapi dia boleh jadi rasuah jika ada benda-benda lain lah berlaku, apa dia balasan dan sebagainya. Ingat, sahaja orang lain tak dapat pun diskaun, kita je dapat diskaun. Kita boleh fikir balik lah, adakah benda-benda ni yang apa boleh menyebabkan kadar tersebut adalah jenayah rasuah. Okey, perkhidmatan. Apakah contoh-contoh perkhidmatan yang boleh diklasifikasikan sebagai rasuah? Boleh tak bagi? Ada tak contoh? Tahu tak apa? Servis. Tahu tak? Okey, kita tengok. Next. Rasuah seks, perkhidmatan, itulah adalah rasuah. Ini berlaku kan? Jenayah seks juga adalah salah satu jenayah apa? Rasuah seks sebagai ada satu pada jenayah rasuah. Alright, next. Jenayah rasuah bukan saja melibatkan kesalahan beri dan terima sopan. Ada empat kesalahan rasuah menurut Atta SPM 2009. So kita biasa adik-adik pernah dengar rasuah ni beri duit, terima duit. Tapi ada lagi apa jenayah rasuah yang kita rasuah di bawah Atta SPM 2009. Kita tengok next. Kita tahu yang pertama, meminta dan menerima ataupun setuju untuk terima rasuah sopan. Kita minta, adik-adik ya, minta saja. Kalau dah luar, dah pergi bekerja, kita baru nak minta dekat kontraktor tu duit, tak terima duit pun lagi. Itu dah satu kesalahan. Kita boleh tangkap, kita boleh cari di mahkamah. Kita ingat duit tak dapat pun lagi, baru kita deal je. Deal lah, nak dapat projek, nak dapat apa, nanti kerja kat bank ke, nak dapat bagi loan ke. Kita minta, you nak lulus pinjaman ni, bagi saya sikit. Baru minta. Kalau orang tu datang kepada SPM buat laporan, kita siasat, itu ada satu kesalahan. Kesalahan yang kita boleh charge di mahkamah. Baru minta, belum terima. Setuju terima, kita dah setuju nak terima. Itu ada kesalahan yang kita boleh siasat. Yang kedua, tawar atau pemberi. Kita menawarkan kan? Macam adik-adik ni jadi kontraktor kat luar kan, kita tawar kepada agensi untuk dapatkan kontrak dan sebagainya. Baru tawar je, tak beri pun lagi, adalah satu kesalahan di bawah atas SPM.
Bila kita jasad, kita kalau dapat dibuti, kita cari mukamah, akan dapat usalah. Kena ingat tu. Kemudian, yang ketiga, tuntutan palsu, false claim. Nah, ini selalu berlaku. Kan? Adik-adik kat luar buat procurement, kan? Buat gaji, buat apanya, pembayaran dan sebagainya. Kita salah guna ataupun kita buat tuntutan palsu. Kita buat apanya claim terima 10 unit. Tapi yang dapat, kita dapat 5 unit je. Kita buat tuntutan untuk 10 unit. Itu adalah satu kesalahan. Kerja tak siap, kita bagi full payment. Kita luluskan full payment. Kita kita jaga kewangan. Kita luluskan full payment untuk projek tersebut. Itu adalah satu kesalahan. Kena ingat ni. Sebenarnya kita kadang-kadang nanti biasa orang dah buat kesalahan ni, dia kata saya tak tahu. Saya beritahu lah kepada adik-adik, sebelum adik-adik pergi kepada dunia pekerjaan, kena alert benda-benda ni. Pastikan setiap nanti apanya, kalau jaga procurement, jaga kewangan, kan, kita pastikan pembekalan tersebut sama dengan apa yang kita minta. Kita bayar sama dengan apa yang kita telah terima. So biasanya orang ni buat kesalahan ni, mula-mula dia tak tahu, dia rasa dia lepas, dia okey. Tapi biasanya dah 2-3 kali, kalau lepas kemudian, mesti akan kena juga. Biasalah, kadang-kadang maklumat ni, kadang-kadang orang yang kira kita juga yang beritahu, kan? Dia tengok orang ni selalu dia buat benda tu, kan, tak puas hati dia report kat kita. So tuntutan palsu ni satu kesalahan lah di bawah atas SPM, dan kita tengok lepas ni apa dia hukuman kalau jatuh kesalahan. Memang biasa berlaku tuntutan palsu ni, false claim. Okay. Yang keempat, salah guna kedudukan atau jawatan. Macam saya beritahu tadi, ya, rasuah boleh berlaku kerana ada dia kuasa. So ada jawatan, kita salah guna jawatan dan juga kita kedudukan yang ada, kita melantik kita ni pengarah dekat jawatan ataupun agensi, kita lantik syarikat-syarikat di bawah yang punya untuk buat pembekalan, yang punya hubungan dengan kita. Ini lebih kepada sektor awam lah. Jadi kalau adik pergi dekat jadi PTD ke, kan, luar ataupun bekerja dengan sektor kerajaan, kalau kita salah guna kuasa, kita gunakan salah guna kedudukan ni, kita lantik syarikat-syarikat yang milik kepada saudara ataupun sekutu kita, itu adalah satu kesalahan yang boleh dikenakan tindakan di bawah atas SPM 2009. So ini adalah empat kategori ataupun kesalahan utama lah di bawah atas SPM 2009. Okey, eh? Rakam tu okey? Ada soalan? Tanya dia, no problem. Eh? Okey, next. Okey, next, tengok kes-kes sebenar. Saya bagi sikit lah contoh untuk adik-adik, tengoklah kes-kes yang berkaitan dengan penguasaan, undang-undang, pendidikan dan juga perolehan lah. Saya yakin lepas ni adik-adik keluar nanti akan lebih kepada pekerjaan di sektor perolehan dan juga kewangan. Kita tengok contoh-contoh kes. Right. Okay. Ini di bawah sektor penguasaan dan undang-undang. Okay, next. Kesalahan untuk terima ataupun meminta rasuah. Okey, hakim pun terima rasuah. Hakim Mahkamah Syariah. Ustaz-ustaz, di satu kesalahan yang menerima rasuah. Ini contoh kes. Inspektor polis menerima rasuah. Apa yang biasa dengar, polis menerima rasuah. Right. Yang kedua, kesalahan menawar dan juga memberi rasuah. Tengok contoh. Ini contoh-contoh orang ataupun orang awam bagi rasuah pada pegawai-pegawai kerajaan lah, untuk lepas ataupun untuk membebaskan mereka. Alright. Okay, kita tengok contoh kes-kes di sektor awam dalam pendidikan. Jadi, okay, next. Salah matematik. So adik-adik janganlah nanti rasuah pada pesanan Cik Husnin, eh. Jangan cuba-cuba, nanti Cik Husnin akan report pada saya.
Ini kerana jual ijazah guru besar pun 500 wah tiba sopan. Alright, next. Ini pejabat awam, seorang guru yang bagi rasuah kepada pada pekerja dia. Alright, tengok saham untuk buat tu tetap palsu sebut saya sebutkan tadi. Ini saya yakin anda semua akan terlibat dalam benda-benda procurement dan sebagainya. Kena tengok benda-benda ni. Ikat dihukum penjara. Sekejap sikit. Okay, next. Ini membuat kejutan palsu. Program tak buat, tapi dia claim program tu buat. So untuk untuk dia lah, untuk dapatkan balasan dan sebagainya. Alright. Okay, next. Salah satu contoh lah, bahawa apa ni, membukakan dokumen palsu. Ini kalau seksyen 23, kalau adik-adik pihak awam terlantik syarikat milik saudara sendiri lah, tu tak boleh. Tu adalah satu kesalahan di bawah atas SPM 2009. Ini terus lantik syarikat dia sendiri, tak boleh. Satu kesalahan. Ini sama juga. Okay, dalam perolehan dan juga pengurusan, kita tengok contoh-contoh kes. Right, next. Ini kesalahan meminta suapan di bawah seksyen 16A. Seorang pegawai awam lah, dia terima 10%, dia collect 10% daripada setiap projek yang dibuat di syarikat ataupun di jabatan dia. Ini rasuah 5.7 juta sesuai 17A dia minimum. Okay, next. Siapa tengok? Okay, next. Next. Okay, saya nak cerita sikit pasal apanya membuat tuntutan palsu. Okay, membukakan dokumen palsu. Saya nak bagi satu contoh. Kalau adik-adik dah bekerja nanti, adik beri kepada jawatan ataupun syarikat adik tu sijil MC palsu, salah ke tak salah? Tak, kita nak MC lah, tapi kita tak pergi pun klinik. Kita pergi klinik tu, kita minta MC je. Bukan dia MC, kita minta MC, tapi kita tak sakit. Salah? Salah. Nak buat lah ni kalau you pergi kerja. Sebab SPM pernah siasat tau, orang yang mengumumkakan CJ sakit palsu tu. Kita dapati dia memang mengumumkakan CJ sakit palsu tu, dia tak sakit, tapi dia bukan apa ya, MC palsu. Kita cat orang dekat mahkamah. Salah tu ada ni, kena ingat. Ini contoh lah, contoh kes mengumumkakan dokumen palsu. Alright, next. Tuntutan palsu. Kita nanti adik-adik kat luar jaga projek, jaga kontrak, kita buat pagar 500 meter. Tapi kita siapkan 300 meter, lagi 200 meter kita tak siapkan, tapi kita claim penuh 500 meter. Itu tuntutan palsu. Salah. Okay. Alright, next. Ini dah bawah seksyen 23 tadi, saya guna kuasa. Next, sektor swasta. Next. Ha.
seorang atau pegawai dia terima tiket kapal terbang pergi balik Kuala Lumpur daripada seorang kontraktor. Sebagai dorongan, tadi sebut dorongan dia apa? Balasan dia untuk dapatkan projek di Taman Putra Perdana nilai 3 juta. So, kita siasat, kita mati usalah, mahkamah dah mati usalah, hukuman dia penjara 2 tahun dan denda 15,000. Ringan. Kita dapatkan balasan daripada kontraktor. Okay, next. Ah ni. Kita kerja. Kita ada kerja kat TMB ke, dekat TM ke, kat mana-mana kan. Kontraktor bagi bagi telefon. Nak terima ke tak terima? Ha? Okay. Kenapa kontraktor nak bagi sahaja ke, kenal ke? Ha. Member. Tak, orang ni kalau dia tak ada benda, tak ada, dia tak ada nak benda something, dia takkan bagi macam tu je. Saya bagi handphone. Tak kenal pun. Lain lah kita kenal, oh, orang ni, dia ni cik ni dia jaga Pokemon. Kita nak kontrak, kita bagi dia telefon. Tu alasan dia. Ni ingat lah, benda-benda ni. Macam kes ni kan. Diterima daripada syarikat kontraktor untuk dapat sebagai upah. Recommend company dia untuk dapatkan projek. So, kalau kita tahu, SPM tahu, kita reset, dibatuh salah, diukur dalam penjara, dan ukur penjara dengan benda-benda. So, benda-benda ni ada kena alert lah. You are kena alert. Kan, kalau kita jalan kesehatan. Jalankan tugas kita. Kita, apa ni? Eksekutif kanan, DG, dia terima rasuah. Hampir 400 ribu. Untuk kita, kita ada kuasa untuk lantik pembekal tersebut untuk jadi apa ni, menjadi pembekal dan sebagainya. Ni dekat bank berlaku. Dia ada keluar kerja bank, tengok ni. Memang banyak laporan ataupun maklumat yang kita terima berkaitan dengan dengan apa ni, kesalahan untuk kita meluluskan permohonan pembiayaan dan sebagainya. Dekat SPM pun kita ada siasat kan, bank rakyat. Sebelum banyak kes-kes yang kita siasat berkaitan dengan ni. So, kena alert lah benda ni. Okay, next. Okay, next. You boleh baca dan tengok lah. Terikat basu. Tuntut gaji pekerja yang tak wujud. Tak ada pun pekerja tu kat syarikat, kita buat gaji tu dia. Tak apa, kita masuk dalam poket sendiri lah. Ni dia buat false claim untuk pembelajaran berkaitan rawatan kecantikan kulit dan pelangsingan badan. Dia langsing kat badan dia. Dia buat false claim kat company dia, tapi untuk bayar dia punya pergi pergi spa, pergi apa, buat buat klasik pun kecantikan kulit dan sebagainya. Ni berlaku dia mungkin Datuk Ariyati, dia rasa saya boleh luluskan, saya untuk check ni kan, nak keluar check, saya nak pergi ke sini ke sini, saya keluarkan check untuk Disney. Itu adalah satu kesalahan dua waktu SPM. Alright, next. Ini salah guna kuasa sesi 23. Okay, next. Okay, ni hukuman. Hukuman akan dikenakan jika mahkamah mendapati mereka yang dituduh bersalah di bawah Akta SPM 2009, iaitu penjara tidak lebih daripada 20 tahun, maksimum 20 tahun penjara didik, dan dan juga keduanya denda 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi? Faham tak? RM10,000 atau 5 kali ganda. Kalau nilai rasuah dia RM2,000, berapa denda dia?
Berapa ini? Kalau 2,000. Kena kali 5. 2 kali 5, 10,000. Tapi paling tinggi 10,000, 10,000 dia punya apa denda. Kalau nilai suapan dia 100,000, 5 kali 5, dia takkan bagi 10,000, dia akan bagi 500,000 yang paling tinggi. Kalau untuk apanya penjara ni, jadi penjara tidak lebih 20 tahun, kesahan rasuah je kita kena masuk penjara. Betul tak? Macam mana azabnya duduk dalam penjara walaupun satu hari. So jangan cuba-cubalah untuk kita terlibat dalam apanya jenayah rasuah ni. Okay? Sebatan tak ada, tapi itu nak cadangkan bagi sebatan. Boleh tak? Kita lagi, kita cadang bagi sebatan lagi diorang lebih insaf tak nak buat. Pernah tengok kan macam mana penjaranya sebatan kan? Video kan? Dia angkat eh, sok lebih belakang kan? Habis dia daging-daging berkecar ni. Tapi penjara tu pun satu azab. Kalau kita duduk satu hari pun dah kira azab. You all kalau duduk penjara satu hari, dah keluar pun, walaupun satu hari, akan diklasifikasikan sebagai banduan, bekas banduan. Dia tak boleh hilang lah dia punya rekod tu. Rekod penjara sehari tu, walaupun sehari. So ingat lah, kadang-kadang kita mula-mula macam adik-adik nanti keluar bekerja, syok oh, lupa ni orang bagi duit, kita hidup mewah dan sebagainya, kita tak ingat. So kita lakukan jenayah rasuah. Kemudian satu hari kita akan terjatuh, tu nanti kita besar pun tak berguna. Right, next. Okay, biasa dengar AMLA, AMLA form. Belajar ada saja ya. So kalau tak payah cerita lah kot. SPM juga siasat kesalahan di bawah AMLA form. Ya, yeah? AMLA form ni. So ataupun jenayah pengubahan wang aran. Okay, next. So you all tahulah AMLA ni kita nak apa, nak cuci duit tu menjadi lebih bersih daripada daripada aktiviti-aktiviti haram. Dan aktiviti-aktiviti haram tu salah satu adalah jenayah rasuah. Itu yang dipakai kita boleh siasat kes-kes di bawah AMLA 2001. Next. Sebut tadi kejadian apa, kesalahan rasuah ni dikategorikan sebagai jenayah serius. Sebarang transaksi melibatkan hadis rasuah menjadi kesalahan pada perubahan wang haram, kita siasat di bawah AMLA 2001. Okay, next. Okay, ni you all tahu hasil jenayah jenayah besar tadi, itu jenayah rasuah. Kita penjenayah memperolehi daripada pelbagai-pelbagai transaksi, sama ada dari segi akaun, hartanah dan juga kenderaan, peralatan mahal, perceraian mewah, bot dan sebagainya. Dan daripada hasil jenayah ataupun transaksi hasil-hasil jenayah ini, SPM akan siasat lah daripada mana dia akan money, kita akan buat money trail dan sebagainya, bagaimana benda itu diperolehi hasil daripada jenayah rasuah yang mereka lakukan. Okay, next. Kini okay, you all tahu, you all faham, you dah belajar, you baca, yeah? Okay, next. Kesalahan ataupun kesalahan di bawah AMLA ni lebih tinggi daripada dia punya hukuman daripada atas SPM, iaitu penjara tidak lebih daripada 15 tahun. Tadi SPM, atas SPM berapa tahun penjara? 20 maksimum kan? Yang ni 15, tapi denda dia lebih tinggi, iaitu 5 kali hasil nilai hasil daripada aktiviti haram atau 5 juta ringgit, yang mana lebih tinggi. AMLA ni dia main nilai juta-juta. So SPM juga memang sekarang kita siasat lebih kepada kedua-dua akta lah, sekali dengan atas SPM dan juga di bawah atas AMLA FUA ni. Okay, next. Okay, ini sebagai satu contoh kes. Boleh tengok eh. Okay, kita ada seorang biwan ataupun tertuduh, ataupun orang-orang yang kita siasat ni, tertuduh merupakan seterusnya sulit pada seorang menteri.
dan dia gunakan kedudukannya untuk meminta dan terima komisen melalui kontraktor yang memohon projek di bawah kementeriannya. So rasuah dia terima 1% apabila surat tulisan dikeluarkan, 2% apabila surat niat dikeluarkan, dan 2% apabila kontraktor menerima surat tawaran daripada kementerian. So rasuah dia, di mana rasuah dia? Ini lebih contoh pada kes yang kes SP yang akan saya salah. Dekat mana berlaku dia rasuah tersebut? Okay, kita terima laporan, kita buat siasatan, kita temui wang tunai berjumlah pada RM2,134,556 dan kita buat pertuduhan di bawah Amlak Fua 2001 sebanyak 28 pertuduhan. 28 pertuduhan ini adalah berdasarkan kepada transaksi akaun yang kita dapat lah. Kita dapat 28 transaksi akaun yang melibatkan kesalahan di bawah Amlak Fua. So hasil daripada duit yang diterima 1%, 2% ataupun 2% ni, dia beli rumah 4.6 juta. Harta yang diperolehi secara rasuah ini juga kita akan lucut hak di bawah Amlak Fua. Kita akan dapatkan balik atas perintah mahkamah untuk kita lucut hak dan juga kita sita lah. Mula kita sita waktu kita lucut hak di bawah atas Amlak Fua 2009. So inilah contoh kes berkaitan dengan Amla lah. Kita siasat, mula-mula kita siasat di bawah Akta SPM jenayah rasuah yang berlaku. Kemudian kita akan pergi pada Amla untuk kita lucut hak dan juga kita buat pertuduhan lah. Duit yang diperoleh itu dia telah gunakan ataupun masuk dalam dia belanja di mana, kita akan dapatkan balik, kita akan sita dan juga kita akan lucut hak dan sebagainya. Alright, next. Ini contoh kes di bawah Amla Fua yang dijalankan oleh pihak SPM. Ya. Kita boleh dapat tengoklah contoh-contoh di bawah Amla Fua ni, lebih nilai dia lebih besar. Ya. Dia buat masuk dalam amanah saham wawasan 2020 pun dah 1.98 juta. Ya. So benda-benda ni, pelaburan, simpanan dalam tabung haji, wang tunai, pelaburan di bawah ASNW, anuah sahabat ini, semua kita akan lucuhakkan dan kita akan dapatkan balik untuk perolehan pelajaran. Alright, next. Ni pegawai polis pun kita cah di bawah Amlak Fua. Nilai tau 2.08 juta dia tiba untuk polis. Alright, next. Tengok dunia hukuman atau hukuman yang telah dijatuhkan. Denda 6.3 juta mana nak cari 6.3 juta. Okay, kalau untuk ni untuk kita punya maklumat lah. Kalau seseorang tu dibati bersalah oleh mahkamah, dihukum penjara katakanlah 2 bulan, lepas tu denda RM6 juta kan, macam ni. So kalau orang tu tak mampu nak bayar 6 juta, macam ni? Tak boleh nak bayar 6 juta tu. Kita tambah lagi hukuman penjara tu. So, kalau macam ni, kalau 3 tahun dan denda 6 juta ni, kalau rasanya kalau dia tak boleh bayar, tambah lagi 6 mungkin 10 tahun lagi lah dia dalam penjara tu. Nilai dia ni akan diputuskan oleh mahkamah. Alright, next. Ini pernah dengar akan benda ni. Ni punya emas. Public punya Gas Negeri Berhad ni. Dia ambil kesalahan ambil deposit orang awam tanpa lesen. So kita set di bawah. Siasat di bawah mula dan juga kita charge lah. Alright, next. Okay, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Tak tahu organisasi komersial tu apa? You belajar finance, marketing, business.
Kurir. Commercial organization. Kan dah tahu. Ha? Tahu tak apa dia organisasi komersial? Okay? Alright, tengok next. Liability corporate, pernah dengar? Corporate liability. Kan tak ada subjek corporate. Corporate liability. Pernah. Ada kan? Ada. Corporate liability. Ini adalah kesalahan di bawah. Sekarang, kata SPM ni bukan siasat kes-kes. Polis lima rasuah ataupun pupa rasuah RM500. Explain juga sekarang dia siasat kes-kes komersial. Kes-kes yang melibatkan liability corporate. Kes-kes melibatkan multinational company. Kes-kes yang melibatkan transaksi kewangan antara negara. So ini adalah satu-satu daripada peruntukan di bawah Akta SPM yang baru di bawah Seksyen 17A besar Akta SPM 2009. Okay, next. Ini saya sebut tadi Seksyen 17A besar atau SPM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Kita tengok apa dia. Ini sebagai makluman pada adik-adik lah. Yeah. Next. Okay, next. Ini dia punya objektif Seksyen 17A ni. Next. Okay. Ni okay, tak apa, next. Ini adalah salah satu kesalahan jika syarikat ataupun organisasi komersial dikenakan hukuman kerana membenarkan pegawai dan kaki tangan mereka melakukan rasuah untuk memperoleh sesuatu projek atau dapat sesuatu faedah. Faham? Sebelum ni kita siasat, kita cak orang, orang yang terima. Sekarang ni SPM boleh siasat dan charge company tu. Dia lebih besar dia punya skop dia. Biasanya kes ni lebih kepada kes-kes yang syarikat-syarikat besar lah, multinational company. Tengok contoh. Next. Suatu kesalahan kesalahan oleh organisasi komersial. Suatu organisasi komersial melakukan kesalahan jika seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial itu secara rasuah memberikan atau setuju untuk memberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana orang apa-apa suapan sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain, kemian untuk memperoleh mengekalkan perniagaan dan juga untuk memperoleh atau mengekalkan faedah dalam. Ini secara undang-undang lah kan. Takpelah, next. Ini kesalahan di bawah, kesalahan di bawah akta apa ni, liability corporate ni boleh berlaku jika seseorang yang bersekutu dengan organisasi tersebut memberikan atau setuju untuk memberikan, menjanjikan rasuah, tujuan adalah untuk memperoleh atau mengekalkan perniagaan bagi organisasi komersial itu atau memperoleh atau mengekalkan faedah dalam menjalankan perniagaan bagi organisasi komersial tersebut. So saya tak cara ringkas lah Seksyen 17A ni. Satu hari nanti kalau adik-adik bekerja dekat multinational company kan, kita dilantik sebagai ejen pada syarikat tersebut. Kita adalah pekerja kepada syarikat tersebut kan. Kita tawar ataupun kita memberi menawarkan rasuah pada seseorang untuk kita dapat faedah pada company itu. Orang cakap saya bagi rasuah ni bukan untuk saya. Saya bagi rasuah ni untuk company. Untuk company dapat. Itu adalah juga kesalahan di bawah Akta 17A, Seksyen 17A. Faham tak? Biasanya kita terima rasuah untuk diri kita. Yang ini untuk company. Itu adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 17 Capital A ini. So, secara ringkaslah macam itulah dia punya kesalahan. Kita kena ingat. Walaupun kita terima arahan, bos kata, you buatlah macam mana pun, janji projek tu dapat kat kita. You pakailah duit mana pun, I bagi you duit, asalkan you dapat convince, kontak tu dapat kat kita.
Kalau kita dapat bukti ataupun SPM dapat buktikan benda itu adalah jenayah pelanggaran rasuah di bawah seksyen 17A ini, itu adalah satu kesalahan. Tetapi jika kita lihat bos cakap defend dia budak ni ataupun pekerja ni, you all ataupun pekerja ni bukannya rasuah sebab saya yang suruh, apa defend dia? Macam mana kita sebagai nanti kalau you all jadi apanya pengarah ataupun apa buat faktor dekat kepada tersebut, apa yang boleh you buat untuk kita elakkan benda ini berlaku, langkah-langkah pencegahan yang boleh dibuat? So okay, kita tengok next. Okay, okay, ni kita contoh pada organisasi komersial yang boleh dakwa rasuah. Okay, next. Ini mana-mana tadi saya sebut tadi multinational company di bawah syarikat yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2016, perniagaan yang didaftarkan di bawah Akta Perkongsian, dan juga perniagaan di bawah didaftar di bawah Akta Perkongsian lebih terdahal, dan juga syarikat perniagaan luar negara yang menjalankan perniagaan di Malaysia. Ini syarikat-syarikat ataupun organisasi yang boleh kita tarifkan di bawah kesalahan di bawah seksyen 17 capital A. Okay, next. Ini okay, next, dan sebut ini sebuah sebut tadi, jika you all bekerja pengarah atau rakan kongsi atau pekerja, dan juga individu yang melaksanakan tugas sebagai pihak organisasi komersial perusahaan, maksudnya kalau you dilantik oleh syarikat tersebut sebagai ejen, ada surat perjanjian dan sebagainya, itu adalah kesalahan di bawah, jika bersalah di bawah tak organisasi komersial ini. Okay, next. Okay, ini denda tidak kurang 10 kali ini adalah suapan, 1 juta ke mana-mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih daripada 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Ini either one ataupun either two, boleh jadi dua ataupun boleh jadi satu saja daripada kesalahan tersebutkan. Okay, dia nilai denda dia lebih tinggi lah, dia kita kena kenakan dekat company kan, company lebih tinggi lah dia punya nilai denda 1 juta nilai. Alright, next. Okay, tengok contoh di bawah Akta 17A ni. Ini contoh TM penolong pengurus pulihan TM, dia daripada company swasta, dia offer kepada TM untuk dapatkan projek. Alright. Okay. Sekiranya organisasi komersial dipati bersalah, siapa kita nak, siapa yang kena patut masuk penjara? Tadi ada kumpulan penjara kan? Ni dia punya ni. Kalau organisasi komersial itu sebut, kalau organisasi komersial itu siapa? Takkan kita? Pengarah. Itu pengarah, orang yang mempunyai kualan ataupun rakan kongsi ataupun pegawai, pegawai tersebut ataupun sesiapa yang terlibat dalam pengurusan organisasi komersial tersebut. So saya sebut tadi, kalau saya pengarah, saya nak elak diri saya daripada masuk penjara, apa yang perlu saya buat? Next. Kecuali pengarah tersebut dapat buktikan bahawa kesalahan organisasi komersial dilakukan tanpa izin atau penglibatannya. Dan juga yang kedua ni paling penting, dia telah mencari segala usaha yang wajar untuk mencegah berlakunya rasuah dalam organisasi. So apa dia usaha yang wajar itu? Boleh bagi contoh usaha yang wajar, apa dia salah, tindakan yang dia ambil untuk elakkan benda ini berlaku sebagai seorang pengarah? Kita nak elakkan rasuah berlaku dalam kita punya organisasi. Boleh, boleh bagi contoh? Kita ada kuasa, kita ada power, apa kita nak bagi? Boleh? Pecat itu dah benda dah berlaku. Ini kita belum benda tu berlaku. Kita ni sebagai bos, apa kita nak buat dalam syarikat kita? Cari punca dia berlaku. Tak, itu sebelah berlaku. Ni kita nak elak daripada dia berlaku.
kita pengarah tu mungkin boleh dia kenalkan dasar-dasar ataupun polisi dan syarikat berkaitan dengan benda ni. Itu salah contoh lah, kan. Kita buat no give policy. Kita sebut dalam tu, no give policy. Setiap orang tak boleh terima duit, tak boleh terima hadiah melebihi nilai RM500. Kalau lebih nilai RM500, kenapa dia ambil? Itu kesalahan. Dia dah ambil tindakan awal untuk elakkan benda ini berlaku. Okay, next contoh. Ni. Kalau kita bawa ke mahkamah buat kes section 17 capital A ni, so director ataupun pengarah tersebut perlu buktikan bahawa tata cara usaha yang mencukupi untuk mencegah jenayah rasuah telah dilaksanakan dalam organisasi tersebut. Maksudnya, sebelum benda itu berlaku, kita dah buat tindakan pencegahan lebih awal. Ni kena ada pembuktian di mahkamah nanti. Okay, next. Ini sebab tadi contoh apa ataupun tindakan yang boleh diambil. Okey, ini lebih pada administratif. Okey, next. Okey, next. Next ni kes-kes di luar negara yang berkaitan dengan jenayah kesalahan di bawah organisasi komersial. Sebenarnya section 17A capital A ni kita tiru daripada akta di bawah akta di UK, anti-fraud punya law. So lebih kepada syarikat di sana lah. Okay, next. Okay, next. Ya, di bawah akta apa, UK Bribery Act 2010. Okay, next. Standard Bank punya contoh kes. Serious Fraud Office ni lebih kurang macam SPM lah di UK ni. Dia rasa kes-kes di bawah Dombi Alta ni. Next. Ni sebagai inilah makluman. Okay, next. You kena betul. Standard Bank adalah organisasi komersial pertama yang bersetuju memasuki prosiding DPA bagi mengelakkan pendawan. Ni dia mengaku kesalahan dia. Default Process Question Agreement. Okay, next. Alright. Kita pergi balik pada yang apanya awal. Kalau adik-adik nanti keluar mengalami situasi rasuah ni, apa yang perlu lakukan? Lakukan kepada SPM. Kalau tak lapor, itu ada. Kegagalan melaporkan adalah satu kesalahan jenayah di bawah Seksyen 25 SPM 2009. Kita tak lapor pun satu kesalahan. Ya. Tak lapor, banyak lagi benda nanti lah, malas lah, remeh lah, kan. Dia punya prosedur macam-macam lah, kan. Itu antara faktor yang sebab orang tak nak pergi lapor. Tapi you all kena faham, tak lapor pun kalau SPM tahu, itu adalah satu kesalahan. Kita boleh cas bawah Seksyen 25 atau SPM 2009. Alright, okay, next. Macam mana kita nak lapor? Apa yang penting untuk kita laporkan satu jenayah rasuah tu dekat SPM? Ha? Bukti? Tahu tarik. Biasalah. Tarik masa dan tempat kejadian. Orang kata apa ni? 4W1H eh? Kan? When, who, how, pergi wish, where, tu kena cari. Siapa dia, di mana, bila, apa, itu penting lah. Kemudian identiti pemberi maklumat, sama tadi lah, penerima dan orang tengah jika ada. Kemudian apa yang berlaku dan siapa yang terlibat, saksi-saksi jika ada, dan juga dokumen jika ada. Itu antara elemen ataupun penting lah, perlu ada lah. Kalau tiap-tiap keluar pada mungkin dekat agensi ataupun
organisasi yang ada bekerja ada integrity unit. Sekarang banyak agensi-agensi ataupun syarikat-syarikat swasta yang ada integrity unit. So adik-adik akan buat siasatan dalaman kaitan dengan maklumat yang terima di dalam organisasi tersebut. So benda lima ni ataupun lima-lima elemen ni kena ada, dia kena cari dulu bagaimana kita nak jalankan siasatan untuk kita sahkan maklumat yang kita terima. Alright, next. Okay, ni pun sebagai maklumat bagaimana kita nak lapor jenayah rasuah. Datang sendiri ke dalam pejabat SPM pertama, kemudian boleh call nombor-nombor yang ada tersebut, email pun boleh, dekat portal SPM pun kita ada sistem pengurusan aduan ataupun complaint management system. Dari situ you boleh klik, you buat pilih aduan tu, nanti you akan dapat referral ID ataupun referral number. You boleh check you punya status complaint tersebut, you punya progress tu. Buat je aduan dalam tu. Kemudian satu-satu dia adik-adik boleh kirim, tulis maklumat tersebut, masuk dalam envelope, tulis peti surat 6,000 je. Lepas tu masuk dalam postbox. Tak payah stamp, tak payah alamat lah, tulis peti surat 6,000 je. Dia akan sampai ke pejabat SPM, insyaAllah. Itu satu-satu contoh lah. Kemudian boleh kontak ataupun menghubungi mana-mana pegawai SPM. Ini sebagai panduan lah untuk adik-adik, kemudian atau adik-adik mungkin nak bagi maklumat ataupun nak buat laporan kepada SPM. Nombor telefon tu 24 jam boleh. InsyaAllah kalau telefon mesti ada orang angkat. Pukul 2 pagi pun akan ada orang angkat. 24 jam. Untuk maklumat pegawai SPM, dia bertugas 24 jam. 24 jam bukan maksudnya dia bekerja, memang dia bekerja 24 jam. Tapi dia ada masa rehat dia. So sentiasa berkhidmat lah kalau kita SPM ini. Next. Okay. Salah satu faktor adik-adik ataupun mungkin orang ramai dia tak nak bagi maklumat sebab dia kata ni, dia bagi maklumat lepas tu identiti ataupun saksi-saksi ni dia tak dilengi. Orang tahu dia ni, orang bagi dia yang report, orang ni yang report. Dan jabatan tu kalau datang sebenarnya dia tahu orang ni yang buat laporan kepada SPM. So untuk maklumat pemberi maklumat dan saksi SPM dia akan dilindungi di bawah hal undang-undang negara kita. Okay, next. Kita ada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Tahu tak Akta? Orang setiap pemberi maklumat kita boleh lindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, di mana kerahsiaan identiti pemberi maklumat itu sendiri dirahsiakan dan pemberi maklumat tersebut dikebal daripada tindakan sivil, jenayah atau tata tertib akibat daripada perlindungan tersebut, dan juga akan diberi perlindungan terhadap tindakan yang memberatkan apabila pemberi maklumat diambil tindakan, dan juga diambil tindakan lah dengan syarat pemberi maklumat tersebut bersedia dikenali oleh pegawai SPM. Okey, saya bagi contoh. Kalau biasa nak tengok dekat TV kan, orang datang dekat pejabat SPM, dia kata dia beri maklumat, lepas tu dia buat sidang media dekat depan. Biasalah tengok dalam TV kan. So lepas tu dia kata maklumat dia tak dilindungi. Kenapa dia berlaku? Orang tersebut dia pergi bagi maklumat, dia kata maklumat ni dah bagi kepada SPM, tapi dia kata identiti dia tidak dilindungi. Macam mana nak dilindungi? Sebab dia dah pergi kepada media, orang dah kenal dia sebagai pemberi maklumat, so dah tak boleh nak masuk di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Faham? Dia kena ada kerahsiaan tu yang pegawai SPM saja yang tahu dia pemberi maklumat. Kalau dia dah dedahkan diri dia bagi maklumat dekat media, so bukanlah, tak bolehlah nak cover bawa Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Alright? Okay, next. Ini saksi lah. Tadi orang yang buat aduan, yang ini saksi pada kes-kes SPM. Kita akan lindungi di bawah Akta Perlindungan Saksi 2009.
So saksi ni mungkin saksi-saksi yang penting lah, kan. Saksi-saksi penting yang mungkin dia punya keselamatannya di apa, kita boleh ragui dia punya keselamatan di luar lah. Jika kita tidak dilindungi, mungkin sebab orang tertuduh tu mungkin akan mengganggu saksi-saksi tersebut sebelum dia bagi keterangan di dalam mahkamah. So kita akan cover dia di bawah Akta Perlindungan Saksi 2009, di mana kita mungkin akan sediakan tempat pilihan tempat tinggal untuk peserta tersebut. Mungkin kita akan bagi nombor IC baru. Ini pun berlaku, identiti baru. Sebelum ni nama dia Kamal, lepas kita letak dia bawah Akta Perlindungan Saksi, nama dia Ahmad. Ini betul ni, bukannya dalam filem dia berlaku. Ini memang betul-betul pun kita boleh buat. Kita nak lindung dia sebagai saksi. Kemudian kita bagi dia sehari hidup, kita bagi dia duit untuk jalani kehidupan, dan juga apa-apa tindakan lain yang sesuai lah. So ini akan cover sehingga saksi tersebut selesai memberi keterangan dalam mahkamah lah, untuk kita kita lakukan berdakwaan terhadap kes tersebut. Ini adalah antara apanya perlindungan yang kita berilah pada saksi-saksi yang kita kategorikan sebagai high risk dan sebagainya. Okay. Saya dah hujung ni. Sebelum saya pergi rumusan, ada apa-apa nak tanya? Kalau saya tak boleh jawab ni, cik nak kira kita buat. No problem. Boleh? Boleh cik nak kira. Ni bukan orang Johor, kan? Wah, Nafi ni dia penceramah kita yang terbaik. Lama ni. Kita kan dapat tak nampak lah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih kepada Tuan Sofian kerana beri peluang untuk saya bersuara pada malam ini. Apa khabar semua? Boleh cakap juga. Okey, apa tadi soalan tu sebenarnya stimulus yang dia maklum bahawa bakal agung kita, kan, ada menyatakan beberapa entiti yang nak diletakkan di bawah agung body lah, bawah agung, ya, institusi agung. Okey, pendapatnya hanya pribadi saja, ya, pribadi. Siapa pun di mana pun kami berada, kan, perundangan jelas, kan? Seperti mana yang Tuan Sofian nyatakan bahawa SPRM ini tugas dia hanyalah untuk menjalankan siasatan. Setakat ini pun kita tak orang kata directly, macam kami sendiri, orang penyiasat, tak report terus kepada yang atasan. Kami ada level-level yang kita laporkan. Dan prinsip yang kami jalankan siasatan without fear and favour. Asas, kan, letaklah kami di mana asas. Ambil contoh, test, ok, ambil contoh, walaupun kami pernah berada diletak di bawah Jabatan Perdana Menteri, tetapi kami menjalankan siasatan seperti mana yang saya beritahu, without fear and favour. Jadi kami tangkap je, kan, siapa-siapa pun. Kita terbukti pun bila orang kata, alah, SPRM tak tangkap pun ikan jerung, kan, cikik ke bilis je, betul tak? Stigma ni masih lagi, kan, sedangkan kami dah tangkap pun jerung. Semenjak bukan hanya yang nombor 1 pada 3-4 tahun yang lepas, kan, tetapi sebelum-sebelum tahun 80-an dah kita tangkap ikan jerung. Cuma apa yang masyarakat kelaskan ikan jerung tu sebagai apa? Nombor 1 ke? Dalam kerajaan persekutuan, kerajaan negeri ke, kan? Jadi kami dah ada rekod dah. Kalau you all buka boleh sejarah-sejarah
SPRM tangkapan memang ada. Berbalik pada soalan tadi Amir tadi kan, yang bagusnya alhamdulillah lah, maknanya kita ada supreme power kan, yang boleh dapat kita concern untuk kita jalankan tugas. Bukan tugas arahan daripada dia, tidak. Jadi kita punya mungkin daripada pengaruh politik itu berbeza kan. Mungkin akan ada struktur dia kalau betul-betul, tapi tak semudah seperti mana yang kita fikirkan lah, sebab dia melibatkan perundangan. Bila melibatkan perundangan, setiap perundangan diputuskan dalam parlimen, dan untuk mendapat majoriti satu perundangan itu diluluskan, parlimen perlu ada majoriti lebih dari 2/3. Sekarang ini kita bukan kerajaan 2/3 kan? Jadi situ ada cabaran dia kan? Wa'imah apa pun seperti mana saya beritahu tadi, tidak ada masalah selagi mana SPRM relevan dalam Malaysia ini. Kalau tak relevan, maksudnya SPRM takkan wujud lagi lah. So bila SPRM tak wujud, dengan you, dengan siapa yang you all nak report? Adakah nak report kes rasuah dengan polis? Boleh, tak ada masalah, tak ada masalah, sebab polis ada kuasa. Untuk maklumat, SPRM ini pun lahir daripada perut polis. Asalnya kami ini daripada satu branch di PDRM. Asalnya pada tahun before 1967. Tapi katakanlah kalau SPRM dah tak percaya, apatah lagi orang nak percaya PDRM, contoh. So you nak report pada siapa? Pejabat agama kan? Pejabat tanah. Itu persoalannya. Maksudnya tuan-tuan dan puan, dari masa ke semasa, mungkin insyaAllah selagi mana kita dalam peruntukan undang-undang, SPRM akan relevan. Wa'imah di bawah mana pun kan? Tetapi sokongan daripada masyarakat perlu. Daripada masyarakat, daripada rakyat, daripada kepimpinan kan? Segala-galanya, supaya menjadikan SPRM lebih relevan. Faham? Boleh menjawab Amir? Panjang lebar ni. Alright, so ada masalah ni kan? Kita ada setengah jam lagi, sampai setengah kan? Kan kita pun ada pendapat ke, Fah? Sama. Sebab bila kita ni sebagai, kami lah kan, sebagai pegawai kerajaan ni, kita ikut mana-mana je. Kita just kita pelaksana kepada dasar-dasar kerajaan. Itu je, no problem. Jawab kami, apa ni, doa soal kami jawab. Tanyalah pesta okay, ada soalan lagi? Keluar, keluar. Ada satu lagi, Mat? Ada satu lagi, Mat? Okay, satu je. Boleh, tanya. Tanya je apa soalan, tak semestinya soalan yang berkaitan dengan isu semasa, kerjaya ke, gaji SPR ni berapa ke, kan, sebab you all nak grad ni kan? Ini final year kan, berarti leadership lepas nak keluar kan? Jangan jumutkan fikiran you all, bila keluar nanti hanya ke Japan. Hanya jadi, apa ni, final officer executive. Cuba-cubalah masuk dengan SPRM. Oh, SPRM. Ini kepakaran macam tuan-tuan, kepakaran naik counter kan? Siapa sangka jadi timbalan pengarah? Macam saya, bego kata unit je kan, salah. Dan kalau you all, mana tahu you all masuk SPRM, satu hari nanti jadi pengarah. Tanya lah, gaji berapa? Menurun. Okey, baik. Pertamanya kena faham CPI itu apa. Siapa yang buat? Okey, dia adalah survey dan pihak-pihak luar kan, daripada Transparency apa ni, international kan, dia berpusat daripada luar negara tapi di Malaysia juga ada. Dan dia ada barometer yang telah ditetapkan dalam survey dia. Banyak skop ekonominya kan, apa isu-isu semasa dia, business nature kat Malaysia. Dan secara keseluruhan, dia keluar CPI itu.
Kalau kita lihat CPI tu makin dalam tiap-tiap untuk 3 tahun ni lah merudum. Disebabkan apa? Isu apa? Dan kena faham CPI dia punya apa ni dia punya tahap ukuran tu berdasarkan perception. Correction perception index. Bila perception adalah persepsi, sama ada benda tu betul atau tidak, hanya berkonsepkan persepsi. Masyarakat luar melihat Malaysia. Tapi itulah yang digunakan pakar dalam orang kata dunia perniagaan. Investor luar untuk melabur dalam Malaysia. Kalau dia kata, oh kalau Malaysia ni korak, so dia tak nak datang. So bagaimana tugas kamilah menjadi cabaran, bagaimana kami nak menaikkan kan dia punya tahap persepsi ini balik ke pemangkasan. Untuk maklumat kami, PMX kita telah mensasarkan untuk masa sampai 2034. Kan? Kita mensasarkan kita 2030 mensasarkan kedudukan kita yang ke-25 per 850. Tak mustahil, achievable, tapi satu perkara yang perlu banyak kami kena lakukan. Bukan hanya SPM saja, tapi juga rakyat. You all lah. Sekarang you all ni sekarang ni, kan? Kalau SPM saja yang melakukan tugas-tugas berseorangan tak jadi. Tanpa support masyarakat. Dan you all ni sebagai seorang pelajar adalah pelapis pemimpin masyarakat. So sekarang inilah you all dah masanya untuk you all betul-betul kena terapkan integriti dalam diri. Sikap untuk membenci rasuah. Kan? Kena faham apa itu rasuah. Tuan Sofian dah terangkan panjang lebar. Contoh-contoh kes pun ada. So dah inilah kesedaran yang perlu anda, orang kata, tanam dalam diri anda. Sebab nanti bila anda bertugas, waima sebagai penjawat awam ke, sebagai bankers ke, sebagai business woman and businessman ke contoh, tapi dalam jiwa tu telah pun orang kata ditanam prinsip integriti, ditanam prinsip membenci rasuah. So tak mustahil akan datang 10 tahun lagi achievable. Malaysia akan mendapat tempat ke-25 dalam CPI. You all yang akan menentukannya. Faham? Alhamdulillah. Okay. Mungkin Tuan Sofian nak tambah? Cukup lah. Saya dah macam itu. Okey, ada persoalan lagi? Angkat tangan tu kan? Angkat tangan apa soalan dia? Dah angkat tangan tak boleh tak balik. At least kena ada satu soalan. Kena ada satu soalan. Jangan sembunyi muka. Apa soalan? Tanya. Tanya je apa soalan. Itu lah, main-main lagi. Tak tanya je, apa soalan? Mesti kena ada. Cari sampai dapat. Tanya satu soalan, sebab dah angkat tangan kan? Telajak perahu boleh tarik balik. Kalau dah telajak angkat tangan, tak boleh tarik balik. Apa soalan? Cepat tanya je. Tanya je. Apa dia? Cepat, apa dia? Dah pening dah. Menyesal angkat tangan kan? Ni sekarang live ni. Cepat, satu soalan. Cepat. Ramai angkat tangan tu, cepat. Cepat, lagi dia tak tanya soalan saya, dia tak lepas. Tanya je soalan. Apa dia? Okey. Berani. Very good question. Berani juga. Tak sisa angkat tangan. Baik. Adakah SPRM sama macam training dia macam PDRM kan? Lebih kurang sama. Saya ditrain di bawah polis. Sebab saya dah berkhidmat lebih daripada 20 tahun. Tuan Sofian kat KKB kan? Kalau polis juga kan? Polis juga. So selepas itu tahun 2006 ke atas, 2004 ke atas kami dah 2004 ke 2006? 2006 kita ada akademi kita dah. Kita dah train orang kita. Sama je. Masa terakhir pun dulu 6 bulan. Cuma sekarang ni kami di Akademi SPRM, kami train pegawai-pegawai dalam tempoh 9 bulan. Dan 3 bulan on the training, maknanya dekat setahun juga lah. Tapi yang bagusnya sekarang ni, apabila kita train pegawai-pegawai kita yang rekrut-rekrut baru, kadet-kadet baru masuk,
lepas dia ditauliahkan sebagai pegawai SPRM, dia juga dapat dianugerahkan diploma eksekutif, eksekutif dalam pengajian rasuah daripada NTU University. Kadang-kadang dapat sebelum ni daripada Nottingham University, daripada UKM. Tengoklah tiap-tiap tahun tu daripada universiti mana yang kita collaborate. Ha, kalau ada degree tambah lagi keluar dapat diploma, advanced diploma. Kalau diploma pun dapat lagi diploma. Nanti correction. So kalau you all kan berminat untuk lepas ini nak orang kata apply sebagai pegawai SPM, dipersilakan. Boleh masuk dalam sistem 8S9I, SPA 8I. Dan tadi saya dah kasi hints kan, tak ada seorang pun tanya gaji SPRM ni macam mana. Untuk makluman, kami punya gaji antara yang tertinggi dalam Malaysia. Satu awam lah. Sebab kita ada allowance khas berbanding dengan penguat kuasa yang lain. Satu-satunya agensi yang mempunyai allowance yang khas, kalau kita bermula pada diploma, lepas tu degree, hanya dua saja yang kita ambil untuk freshie. So untuk diploma dapat allowance 600, kalau degree dapat allowance 1000. Khas lah daripada gaji hakiki. Allowance khas ni dipanggil allowance hilang kawan. Dekat mana-mana tau, hanya SPRM dia ada kan? Tapi dia tak tulis allowance hilang kawan, dia tulis allowance khas SPRM. Sebab kalau you all dah bekerja dengan SPRM, pastinya you akan hilang kawan. Sebab apa tau, orang yang buat salah dia tak nak berkawan dengan SPRM. Saya sebelum saya join dengan BPR, saya juga berkawan dengan ramai yang sahabat-sahabat dari finance. Sebab tu saya dulu unit trust agent kan, saya buat business unit trust. So saya ramai kawan-kawan finance kan, kawan-kawan daripada bankers, sama-sama main bola, sama-sama memancing. Tiba-tiba bila saya dah kerja BPR, ramai yang melahirkan diri. Sebab apa? Bila saya siasat, rupanya patutlah dilahirkan diri. Rupanya pernah, tapi dia kena siasat dengan BPR. Sebab apa? Luluskan, macam tadi kita tu, luluskan finance orang, pinjaman orang, dapat sport rim, dapat pergi melancong, dapat commission. Ini dalam sektor bankers. So kalau you all masuk dalam sektor bankers, berhati-hatilah. Ingat tak satu kes skandal satu sen, Aman Shah? Itu menjadi kes yang klasik. Hanya satu sen boleh jadi jutawan tanpa orang perasan. Tapi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh. Bukan jatuh ke tanah, nilainya kita. Okey, ada apa soalan lagi? Nanti ke belakang, okey, siapa nama tu? Ustaz? Bukan, nama kan Ustaz. Ali. Saya nak tanya, contoh tadi tujuh kes-kes yang berkaitan dengan guru ditangkap dengan rasuah, polis ditangkap dengan rasuah, dan yang jawatan tinggi iaitu hakim mahkamah pun ditangkap dengan rasuah. Soalan saya ialah, kenapa ahli politik semasa dia memerintah sesuatu negara itu, dia sebelum itu disambil sehat, tapi once dia dapat jawatan sebagai menteri, terus senyap. Tapi bila guru je, dia tu disampaikan salam beli. Lepas tu lagi satu yang buat cantik kan, BMX kita target biar kita top ke kibar kan. Macam mana dia target untuk top ke kibar, sedangkan orang paling rapat ni pun masih disampaikan dengan salam dan suara yang banyak. Adli. Foundation kena faham, SPRM tugas untuk menjalankan siasatan. Dalam salah satu kes yang telah disabitkan ataupun telah dibicarakan di mahkamah, untuk izin untuk mendakwa, untuk proses pendakwaan, bukan bidang kuasa SPRM. Tadi Tuan Sopian dah terangkan, kuasanya terletak pada siapa? Peguam negara. Absolute power dalam constitution, dalam perlembagaan. So sama ada dia nak izin untuk mendakwa kat mahkamah, dia nak tarik balik ke dan sebagainya, itu kuasa dia. Manakala kalau kuasa untuk sabitkan satu kes di mahkamah, kuasa mutlak hakim. Jadi kadang-kadang orang salah faham. Masyarakat kalau saya cerita sebelum undang sikit, masyarakat melihat, okey, kenapalah dia masih lagi sekian-sekian-sekian, berada sekian-sekian-sekian, sedangkan dia dihantar yang salah, tiba-tiba kes dia ditarik balik. Kena ingat,
mereka ini mereka yang membuat dasar. Mereka ini yang dalam kerajaan. Mereka ini yang ada kuasa. Kan? Persoalan dia, bila ada kuasa, knowledgeable dia sangat tinggi. Dan kita nak approach dalam isu-isu ini bukannya isu-isu sembang kedai kopi. Kalau kedai kopi, kita akan cerita tentang kedai kopi. Tapi kalau kita cerita tentang intellectual undang-undang, dia ada persekutuan undang-undang yang sendiri. Dan di mahkamah sendiri, prinsip perundangan, somebody, anybody, is the guilty, is apa ni? Proven by guilty. Maksudnya, seseorang itu akan disabitkan dengan satu kesalahan apabila kesalahan itu telah pun disabitkan. Selagi mana tidak disabit, dia tidak dianggap sebagai bersalah. Tapi masyarakat suka menghukum walaupun hanya baru kena tangkap dengan SPRM. Dia ni menyerah suara, dia ni menyerah suara, apabila dia kena. Itu menjadi orang kata stigma kepada masyarakat. Sebab masyarakat ini, kalaulah kes kita tuduh kat mahkamah, orang akan persalahkan SPRM. Sebab dia tak happy. Orang berkenaan mungkin orang politician, contoh. Kalau kita tuduh mahkamah, kena tak tuduh apatah lagi. Pun kena juga. Sebab politik kan? Kalau yang sebelah sini nyokong, sebelah sini tidak menyokong. Kalau kes bicara, jatuh hukum, pun kami dipersalahkan. Apatah lagi kalau kes ditarik balik. Sama juga. Tadi kau sudah terangkan tentang prinsip pengasingan kuasa. So kena faham tu. Dan sebenarnya kita menyesat je. So apa yang berlaku yang sekarang ini bukanlah di dalam skop SPRM tu sendiri. Kami tak ada kuasa. So kalau letak masih dipertugas kat situ, orang yang patut menjawab persoalan itu di contohnya lah orang di Kuala Negara, Timbalan Pendahuluan Raya ataupun kehakiman. Itu menjawab soalan kedua. Soalan pertama, kenapa cikgu pensyarah hakim ambil rasuah? Kenapa? Kenapa? Dan mereka-mereka ini kalau kita lihat majoritinya adalah Islam, Muslim. Dan kita lihat mereka-mereka ini adakah tidak berpendidikan? Semua orang berpendidikan, betul tak? Hakim contohnya gaji besar. So kenapa ambil rasuah? Pertama, sebab ada tiga faktor untuk makluman anda semua. Sebab satu yang pertama, sifat tamak itu sendiri. Ada ruang dan peluang. Kemudian sistem pengurusan pemantauan yang lemah. Dan paling penting ada kuasa. So kalau kita, tiga faktor ni menguasai diri kita, maka kita akan melakukan rasuah sebab integriti dalam diri kita rapuh. Integriti itu untuk makluman kan, kita cakap dalam bahasa akademik integriti, tapi sebenarnya integriti itu adalah keimanan. Kalau you all kerja nanti sebagai finance kat banker, nampak duit juta-juta, hari-hari bau duit kan, nak orang kata nak cilok 1,000 mungkin orang berpasan. Kita cilok 1 sen lah contoh, sekarang tak ada sen, 5 sen lah, macam kes Aman Shah akhirnya jutawan. Bukankah itu mengaburi mata? Sebab apa? Tidak ada keimanan. Dan untuk makluman you all kan, sini ramai wanita, wanita gadis-gadis kan, awis-awis kan, be careful. Sebab wanita-wanita dikurniakan dengan kebijaksanaan. Bukan kata lelaki nak bijak, tapi kebijaksanaan tu kadang-kadang disalahgunakan. Contoh kami di SPM Terengganu ni, kami ramai, menyiasat ramai pesalah yang melakukan penyelewengan salah guna kuasa terdiri daripada wanita. Ramai dah kami tangkap. Kena gunakan kebijaksanaan anda untuk melakukan penyelewengan, rasuah dan sebagainya. Kan? Jangan kata, wala, kita orang perempuan mana nak rasuah? Ada. Paling senang nak kena tangkap. Sebenarnya wanita ini, dia tak macam lelaki tau. Tapi biasanya rasuah macam itulah. Dia ada sifat dia tersendiri, ego dia sendiri, poyo dia sendiri. Bila dia ambil rasuah, contoh wanita kan, dia ambil rasuah, dia yang selewengkan tu, dia akan post dekat FB, nampak tak saya beli handbag LV baru,
Kan, padahal dia kerani je, gaji dia dengan LPAC tu lebih mahal ke bag tu daripada gaji dia. So datang duit daripada mana? Benda itu semua trigger untuk mengundang persepsi orang dan akhirnya orang akan lakukan pada eksperimen. Bila kita siasat betul rupanya duit yang dibuat tu hasil daripada penyelenggan. Ini kes fakta benar. Antara kes-kes yang pernah saya jumpa. Tuan Sofian lagi lah banyak pengalaman dia. Saya kenal Tuan Sofian ni lama dah sebenarnya. Dulu dia ketua unit saya masa saya kat sekolah dulu. Dan dia tak ada jumpa balik semula. Sekarang jadi bos saya. Orang hebat ni, dia lama sangat kat perisikan. Underground tu kan. Dia boleh jadi macam-macam Tuan Sofian ni. Sebab dia undercover aku selama sangat. Dia boleh jadi businessman, waktu yang sama dia boleh jadi tukang sapu. Hebat dia. Potong rumput, semua pernah jadi. Undercover spy 007. Okey, Azram, tuan nak tambah ke? Ya, untuk soalan tadi kan, untuk rumusan je kan, itu di luar bidang kuasa spy. Tapi kalau tanya saya jujur pun, kita pun kecewa juga. Faham ke? Okay, last question. Yang bertanya siapa nama? Faiz. Terima kasih Faiz. Faiz punya soalan, kita buat tangan sikit kan. Banyak macam tu di Google kan. Nak akademik sangat kan. Soalan nak ambil kau. Okay, dia, isu dia gini. Kes yang dah lama tiba-tiba muncul kembali dan SPM menjalankan siasatan kembali. Kenapa? Kenapa tak zaman dulu terus prosecute? Untuk makluman tuan-tuan dan puan, adik-adik semua, kes SPRM dia sangat-sangat complicated. Sangat-sangat rumit. Bukti dia, kerumitan dia ada depan mata anda semua. Contoh macam saya lah. Saya ni muda lagi tau. Nampak je rambut putih. Saya muda remaja. Cuma remaja saya remaja purba. So kesan kerumitan nyasat tu menyebabkan rambut saya putih. Dan Tuan Sofian ni, Tuan Sofian muda lagi. Disebabkan kerumitan nampak macam tua dah sangat. Muda lagi, jiwa muda ni. Nak beritahu. Oh yelah. Muda, jiwa mesti kena muda kan. Nak beritahu kan, Faik. Kes SPRM, dia melibatkan ramai saksi. Dia punya dokumen kajian yang kita nak trace kesalahan tu. Boleh saya katakan pengalaman saya, pernah saya menyiasat dokumen-dokumen sepenuh bangunan ini. Dua lori. Dokumen kita senak, check. Bukan sesuatu perkara yang mudah. Kadang-kadang, di hujung siasatan, kami mengalami kebuntuan. Sebab terputus evidence. So, kita tak terus tutup. Ada masanya kita terpaksa KIV dulu, kita mencari bukti-bukti yang mungkin akan muncul akan datang. Dan apabila munculnya bukti-bukti keterangan tersebut, kita akan mulakan balik semula. Sebab itu tadi Tuan Sofian ada menerangkan tentang mekanisme check and balance, ada 5 jawatan kuasa yang menilai SPRM, yang memantau SPRM. Antaranya adalah panel penilaian operasi. So, ahli jawatan kuasa di bawah panel penilaian operasi ni yang review kes-kes yang kami siasat. So kalau dia tak puas hati tentang satu kes tersebut, dia kata kenapa tak tuduh? Sebab apa? So bila dia query, dia kata ada evidence baru, pergi siasat. Itu yang kami jalankan siasatan semula. Memang agak sukar kadang-kadang. Macam saya sendiri, pengalaman saya menyiasat seorang wanita level SPM saja. Tetapi daya pemikiran dia melakukan manipulasi memang kata abuse AACCA punya level. Dia melakukan penyelewengan 248,000.
Bayangkan, Commission Crime pernah buat, Commission Crime tidak ada yang pernah nyasat, pun tak dapat chance. Sebelum tu ada agensi lain yang menyiasat pun tak dapat good, diserahkan pada SPRM. Saya jadi pegawai penyiasat, 6 bulan saya tak dapat crack kan. Kita hantar forensik accounting pun tak dapat, nak dapat penjelasan macam mana dia melakukan penyelewengan. Sebab duit yang dia seleweng tu semua tak tuju kepada dia. Dia gunakan jalan jauh, dia gunakan ada contoh macam studio punya orang punya nama, tapi tu dia pungut. Saya dapat crack macam mana tau? Jalan mudah. Saya give up kan? Dan 6 bulan menyiasat, memang dah give up lah kan? Saya panggil dia, nama dia Kak Long lah contoh kan. Kak Long macam mana Kak Long buat? Lala dia terangkan saya, macam ini Kak Long buat bla 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 bla, dengan confident dia. Dan saya tahu, saya pernah jadi pegawai pendakwa, saya tahu bila saya nak tuduh kat mahkamah, kes tu takkan lekat. Sebab tu dia confident, dia beritahu kepada saya macam ini dia buat. Dan memang bila saya syorkan untuk pertuduhan dengan 19 pertuduhan, Timbalan Pendakwa Raya tanya balik saya. Dia kata dia kenal saya, dia kata, Nafiq, kalau you bawa kes ni, you rasa you boleh menang ke? Memang teknikal kalah. So you nak proceed ke? Saya kata takpelah, saya kena setuju. So tak proceed. Cuma selain daripada dia, dia juga ada seorang pelaku, dia punya bos. So bos dia yang kena. Nampak tak? So kena hati-hati kan. Bila you ada subordinat nanti, bukan kata tak boleh nak percaya, tapi jangan percaya sekatus-sekatus kalau ia melibatkan kewangan nanti kan. Mungkin antara you all akan jadi pegawai kewangan kan, sama ada swasta atau kerajaan, main dengan duit, main dengan calculation, be careful. Bukannya untung rugi, balance tak balance kan, account tu duit macam mana kan, tapi juga integriti kita dan juga bawahan dan juga orang atasan. Ha, bila you dah masuk ke alam pekerjaan nanti, saya nak beri warning kepada you all bahawa kaki kita sebelah di mana? Di penjara. Betul. Tapi saya nak ubah sikit, lebih, orang kata lebih sedih sikit. Sebelah kaki bukan di penjara, tapi selangkah ke neraka. Ha, tu dia. Sebab kalau ambil rasuah confirm pergi neraka je kan? Sebab ada hadis saya, Al-Rashi wa Mutashi Kinnar, pemberi rasuah dan penerima rasuah, dua-dua masuk neraka. Kalau nak test, cubalah. Tapi sebelum masuk neraka, akan masuk lokal SPM dulu. Okay, eh? So, kita dah sampai penghujung. Terima kasih kerana memberikan soalan yang agak mencabar juga. Memang kita dah expect lah kalau student-student ni, soalan dia memang soalan semasa kan? Kan, nanti tak ada soalan-soalan ni. Lagi rendah dia punya pendidikan ni, contoh sekolah-sekolah rendah, lagi kritikal dia punya soalan dia. Jangan main-main. Saya pernah pergi sekolah Arab kan, dia suruh saya minta huraikan perkataan Al-Rashi. Apa ni? Al-Rashi cakap rupanya riswah, perkataan asal rasuah. Pening saya, berpeluh-peluh. Sebab riswah tu perkataan Arab kan, roots dia sampai dia kata macam mana dia pusing rasuah. Berpeluh saya nak jawab sekolah Arab. Okay, setakat itu saja tuan. Boleh tuan ada soalan lagi? Okay, last. Okay, Ajit. Oh Hakim. Oh ni tadi refer pada ni Hakim kan eh? Bukan Hakim yang ambil rasuah kan? Okay, silakan. Dia ngaku. Okay, sekarang dia berada kat mana? So SPRM tak ada jurisdiction kat situ. So macam mana kita nak masuk negara orang? Kan satu lagi, adakah dia hanya mengaku? Kena ingat, dalam proses siasatan, sebelum kita nak mulakan siasatan, dia mesti ada aduan. So aduan tu dalam prinsip undang-undang dipanggil FIR, First Information Report. Siapa-siapa yang buat report, baru kita initiate siasatan. Katakanlah ada report dibuat kepada SPRM kan, dan kita initiate satu siasatan dan dia berada di Australia. Persoalannya, memang kita ada panggil mutual, apa tu? Mutual Agreement Act ataupun akta tentang mutual agreement. Kita lihat Australia ada tak pack tu.
Kalau ada mungkin kita mohon ekstradisi. Tapi dia pergi sana atas wakil politik. Bukan satu perkara yang mudah. Kan? Benda boleh cakap, boleh cakap. Tapi evidence ni di mana? So adakah dia nak buat report? Itu persoalan dia. Dia pun tak nak balik Malaysia dah. Kan? Saya tak nak isu yang tu. Saya tak tahu mula itu kes polis kan. Cuma berdasarkan soalan hakim kan. Begitu dah dia. Kita kena faham. Eh? Okay. So tak ada soalan lagi kan? Kalau soalan lagi kita tambah lagi 2 jam boleh? Sebab lapar saya pun tak makan hari ni kan. Okay, setakat itu je kan boleh eh? So saya minta Tuan Sompian dan Tuan Rap je. So terima kasih Tuan Rapi. Mungkin Tuan Rapi. Jadi tengok ceramah kita lah nombor 1 dengan 2 ni. So sebagai penutup lah, saya tak apa lagi nak tambah. Tuan Rapi dah bagi banyak lah. You all pun dah faham banyak benda. So saya harap yang pentingnya untuk kita elak daripada terlibat dalam jenayah rasuah ni, kita kena ada integriti dalam jiwa kita. Integriti tu yang paling penting. Seperti mana Tuan Nabi beritahu lah. So kalau ada kita ada integriti, kita ada iman dalam kita di diri tu, insyaAllah lah kita dapat elak lah daripada kita terbabit dalam jenayah rasuah. So sampai sini saja. Saya harap lah nanti mungkin 10 tahun akan datang, you dah kat luar sana, kalau you berdepan dengan benda-benda ni, nanti you ingat lah apa Tuan Rapi ataupun saya cakap hari ni, you akan ingat. Benda ni tak boleh, you akan elakkan. So, saya yakin you all semua okay. You all semua orang yang berintegriti tinggi, insyaAllah. So, itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.